Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya nih di channel Mr. Brew. Ya tentunya udah lama ya saya tidak upload tentang ikan lohan. Jadi kebetulan saya punya koleksi ikan lohan yang berjenis mutiara pasir ya. Walaupun sekilas di bagian atas agak seperti mutiara cacing, tapi ini sebagian besar adalah mutiaranya berbentuk pasir. Ikannya sih tidak terlalu mewah, jadi ikannya ini biasa-biasa saja. Dan dulu pas ketika baru datang ikan ini, mutiara dan warnanya belum kelihatan, tapi setelah kita progres, jadi ada macam-macam progres untuk menimbulkan mutiara. Mungkin bisa kita taruh di tempat yang agak gelap supaya mutiaranya agak timbul. Dan kemudian apabila ingin mempercantik warnanya, mungkin bisa kita kasih lampu di suasana yang lebih terang dan kita berikan pakan pendukung yaitu berupa ekstra puding. Namun apabila kita tidak mau repot ya, bisa kita berikan pelet yang banyak ada di pasaran, contoh saja Okiko. Seperti ini saya sudah mulai berikan Okiko Quick Red ya untuk menaikkan warnanya, dan untuk mutiaranya sendiri saya rasa sudah cukup seperti ini. Dan nanti ketika sudah seimbang antara mutiara dengan warnanya, bisa kita ganti menggunakan Okiko Platinum ya, yang mendukung kedua-duanya. Jadi Okiko Platinum itu biasanya bisa menaikkan jenongnya juga, dan untuk mempercantik warna juga menimbulkan mutiara. Dan memang karakter ikannya seperti ini, dan ikannya juga tidak terlalu mewah. Jadi seandainya kita berikan pakan mewah sekalipun, ya tidak akan jadi bagus karena memang sudah mentok seperti ini ikannya. Tapi menurut saya seperti ini juga kita sudah senang ya, melihat peliharaan kita sudah menunjukkan jenongnya lumayan ada, kemudian warnanya juga sudah mulai kelihatan, dan mutiaranya juga udah agak banyak. Jadi mungkin kalau nanti seiring berjalannya umur ya, jadi kalau umurnya sudah semakin tua mungkin lebih kelihatan kelebihannya, misalkan jenongnya lebih naik lagi atau mutiaranya lebih kelihatan dan warnanya mungkin bisa lebih merah lagi. Dan untuk perawatan sendiri tetap ya seperti biasa, kita rutin melakukan pergantian air. Nah kalau di sini kelihatan, jadi ini saya masukkan di tank cana ya, karena tujuannya sebenarnya tidak boleh ikan lohan seperti ini kita berikan media pasir ya, nanti akan diacak-acak. Jadi kalau ini tujuannya beda, karena tank cana ini kemarin gelap, jadi memang saya ingin menaikkan mutiara, jadi saya taruh di tempat gelap dan bagus sekali ikan ini tidak agresif ya. Jadi ikan ini agak sedikit jinak, jadi ada media pasir pun tetap aman, dan itu mendukung apa ya, mutiaranya jadi cepat keluar. Walaupun di bagian kepala ini agak botak, tapi ya mudah-mudahan nanti semakin tua mungkin semakin timbul mutiaranya. Ya walaupun tidak timbul, tapi saya sudah cukup puas karena melihat memang ya seperti ini ya, ikan biasa begini tapi kelihatannya lumayan dan sudah enak dipandang juga. Jadi kembali lagi ya ke teman-teman ya, ada yang suka dengan ikan berjenong besar atau bombhead, ada juga yang mencari mutiara seperti contoh ikan lohan kampa, dan juga ada yang mencari warna merah seperti itu, dan kembali ke selera masing-masing. Seperti itu aja sharing saya untuk hari ini tentang ikan lohan. Dan saya rasa sudah tidak perlu banyak yang dibahas ya, karena saya sudah yakin penonton di channel ini sudah sangat paham tentang perawatan seputar ikan lohan tentunya. Mungkin segitu aja ya video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.